Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengganti atau merubah angka 0 menjadi 62 di Excel. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video kami berikutnya. Mungkin ada beberapa orang yang bingung bagaimana cara merubah angka 0 di awal nomor HP diganti menjadi angka 62. Apalagi kalau jumlah nomor HP-nya sangat banyak, tentunya akan memakan waktu. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang itu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh nomor HP yang akan kita ubah. Caranya menggunakan rumus replace. Oke, langsung saja ketik sama dengan replace, kurung buka, nanti akan ada 4 indikator seperti ini. Alt text kita isi dengan sel yang akan kita ubah. Di sini berarti sel A1, koma, start 6 artinya dimulai dari angka keberapa. Karena angka 0 berada di paling kiri, maka kita isikan angka 1, koma, 6 chars artinya berapa angka atau karakter yang akan kita ubah. Karena kita hanya merubah satu angka, yaitu angka 0, maka isikan 1 juga. Kemudian koma lagi, new text, kita isikan teks baru atau karakter penggantinya. Nah, di sini karena kita mengganti angka 0 menjadi 62, maka tuliskan 62. Kurung tutup, enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Tinggal kita tarik saja ke bawah, maka akan otomatis ganti semua menjadi 62. Cukup mudah bukan? Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.